Sabar, sabar. 10. Nah. Kekosong di ITM. Kau ni? 31. 31. It's gonna be alright. Salah seorang daripada yang mengambil package bola in the city ya. Ya. Jadi bos, macam mana kau rasa bos package ni? Alhamdulillah, setakat ni rasa macam terlalu special sekarang ni. Sebab ya, kita pun dapat tengok ni sini VIP. Laluan okay, kita pun sudah berbeza kan. Okay. Dapat jumpa player, training, tempat training player, alhamdulillah. Itu yes, antara yang keistimewaan lah. Apa lagi keistimewaan yang kau dapat bos? Bilik kami disediakan apa semua. Lepas tu kami yang paling bestnya pengalaman ni, dapat jumpa player lah. Dapat jumpa player, boleh bergambar dengan player favorite. Kau dapat gambar sama siapa? Dominic. Oh, sama Pak. Aku juga minat Dominic nih, rupanya kamu minat juga. Oi, minat. Hebat, hebat, hebat. Kau usah berbaloi kah kau belanja duit gitu? Berbaloi lah, sebab experience ni susah mau dapat di mana-mana, melainkan bola in the city ni lah. So, kamu mesti ambil package ni. Mantap. Jadi, okay, thank you. Woi, tora tora. Mantap bos. Kalau mau cari new bola sepak dari Ibrai, ini legend. Ini legend. Memperkenalkan package bola in the city. Apa pandangan kau package-package begitu, bos? Bagus juga untuk ya lah penyokong-penyokong yang penyokong setia nih. Kira oke lah boleh jumpa pemain kan? Menurut saya itu satu perkembangan yang bagus lah untuk sukan kita lah. Harap-harap diteruskan lah semua itu. Yeah. Ya untuk mencapai semua apa yang kita hajarkan lah. Ya ya. Package tu okey semuanya, tapi dia ada mahal sedikit lah. Kalau macam dia ada murah sedikit, mungkin lebih banyak orang yang join benda tu. Ya? Ya. Kamu mau bergambar dengan siapa sebenarnya? Dominic. Hah? Taiki, Dominic. Pak Tesu. Siap. Okey. Sidirka lagi. Sidirka. Sekarang ni heboh pasal transfer rumors pemain-pemain yang bakal datang ke Sabah. Kalau abang personally, abang mau siapa yang datang? Yang bekas itu pemain JDT itu siapa tu? Siapa nama? Darren Lock. Ah, Darren Lock. Okey, Darren Lock daripada PJ City. Oh, abang memang mau dia datang. Oh, memang dia minat sama dia. Mungkin kalau jadi itu ada satu keputusan yang baiklah yang memang patut jadi kalau sebab Sabah memang kurang dari segi striker. Siapa nama dia? Muhammad Mikail. Ini Kaisar Humaira. Kamu datang tengok bola nih sama siapa? Umi dengan ayah. Umi dengan ayah. Adik mau dengan siapa main? Bakdul Bakhtiar nih. Dominic. Oke, malam nih Sabah menang berapa? Sabah 10. Nah. Kekosong di ITM. Kau nih? 31. 31. Oke, okay, bye-bye. Selalunya kalau abang turun, abang seorang diri kah atau bawa family? Bawa family dan bawa kawan-kawan sekali. Abang rasa penting kah untuk bawa family? Biasa kalau bola sepak ini kan dikaitkan dengan keganasan apa semua kan? Abang tak risau kah? Tak, saya tidak risau. Sebab Sabah ini penyokong dia semua sporting. Dan kita pun memang support kepada tim Sabah. Dan kita sentiasa berdoa lah semoga tim Sabah akan terus maju ke hadapan. Bagi saya lah kan, siapa-siapa pemain kira okey lah. Dia siapa main untuk Sabah, kita sokong.
Tidak kisah dari mana? Tidak kisah dari mana, asal yang boleh pakai lah. Overall, kau rasa kau puas hati gak dengan performance Sabah musim ini? Oke, untuk Liga Super saya rasa puas hati, tapi saya mau Sabah pergi jauh lagi untuk Piala Malaysia ini. Kalau boleh kita sampai semifinal and then jumpa JDT. Kalau rezeki, kita pergi final, FC dalam tangan lah. Kalau tidak sampai final pun cukup jumpa JDT lah, sob. Mau apil balik yang dulu yang Liga Super punya. Okay guys, sekarang nih bersama kita nih legend, Abang Yusri Jamrin, pemain untuk Sabah pada musim 2000 berapa bang? 2004-2005. Ya. Kita mau tanya abang lah, waktu zaman abang bermain dan juga abang tinggal zaman sekarang, abang nampak macam ada perbezaan ke atau bagi abang sama aja? Ya, ini bang beza lah, sebab zaman dulu ya bukan 100% profesional. Jam sekarang ini kita sudah di era profesional dari segi orang bilang pengurusan, daripada staff coaching dah, cara training dah, cara permainan pun orang bilang banyak yang berubah dah. Dari zaman dulu kadang-kadang kalau kita tengok bila kita main dapat bola tendang ya. Itu beda. Macam sekarang kita macam main dari bawah, main di midfield baru di striker. Itu salah satu perubahan-perubahan yang adalah. Bila musim lepas kita menandatangani beberapa orang pemain, musim ini kita menandatangani lagi beberapa orang pemain, terutamanya bintang-bintang yang datang dari Beras Menanjung. Ada orang beranggapan yang itu menutup peluang pemain-pemain dari Sabah. Tapi pada pandangan abang sendiri macam mana? Bagi pandangan personal lah. Dan di era profesional, kalau kita tengok pun di luar negara, dia kebanyakan pun contoh adalah tim-tim macam Real Madrid, Barcelona, Manchester, Liverpool semua. Kebanyakan pemain yang dia beli pun banyak pemain dari luar. Mungkin dalam tim itu pun ada 2 orang, 3 orang yang pemain England. Macam kita juga sekarang. Rasanya bagi pendapat saya tidak ada isu lah, sebab kita di era profesional di bola sepak modern orang cakap. Rasa kita berpikiran terbuka lah. Bila ada masuk pemain dari Semenanjung yang orang bilang ada pengalaman, cara salah satu daya penarik untuk budak-budak kita di sini untuk lebih motivasi untuk terang untuk majukan diri. Tengok cara permainan orang macam mana, dari cara profesional lah, cuman pandangan orang macam mana. Okay, last soalan. So pada musim hadapan abang main untuk tim mana nih? Kita main back veteran lah. Okay bang, thank you bang. Alright guys, Abang Yusri Jamrin. Second half ni abang rasa kita boleh menang berapa? Paling pun 2. 2-0? 2-0. Siapa skor? Kalau masuk Amri ni skor. Amri skor? Amri skor. 2-2 dia apa? 1 Amri
Sud Wilken. Sud Wilken. Sud Wilken. Apa sih dia main? Yang paling abang minat kalau di tim Persab nih, yang abang rasa paling paling perform siapa? Badrola. Badrola. Dengan siapa tuh yang nomor 9 deh? Siapa tuh lupa sudah? Farhan, Farhan. Farhan. Dia pun oke juga. Oke, oke. Dia lincah. Kalau mau nyebutkan siapa tim? Kekalkan Badrol dan Farhan. Farhan. You come from England. England. What do you think about first half? Yes, entertaining. Mm-hmm. it's very wet. Masih belum balik nih? Menunggu Taiki, menunggu Dominik. Kau menunggu siapa? Menunggu Amri. Amri? Taiki. Taiki ya? Iya. Musati, Seri? Boleh lah, bulat selasa. Bulat. Apa nih? Musati, Seri? Wih, tidak lapar betul kami, Pak. Oh. Apa nih? Mana si Dominik? Video, video. Mana si Dominik? Hah? Si Dominik. Kau cari Dominik? Sana tuh, ya. Cari si Damien. Kau cari Damien. Kau cari siapa? Damien. Dominic Stewart Pagtesu. Tiga sekali ya? Ya. Uy. Ada tambah satu lagi, Robinson. Uy. Empat kota. Damien saja. Damien saja? Iya. Ada lagi pula, Taiki. Semualah, Pak. Kamu ambil lah, semualah kamu ambil lah. Nanti kena cakap tamaha. Halo, Pak. Biar dia yang pilih lah kalau gitu. Ya, dapat.